Halo, kembali lagi bersama saya Banon Gautama. Saya akan melanjutkan pembacaan buku dari penulis Pak Hengki Kuntarto. Ini adalah resensi buku 36 resensi buku spiritual. Buku selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangan dari pembacaan saya. Terima kasih. Mari kita mulai. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan rahayu, namaste shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku berikutnya: ketakutan atau cinta dari buku *Conversation with God*. Seluruh tindakan manusia dimotivasi pada tingkatan terdalam oleh satu atau dua emosi yaitu ketakutan atau cinta. Ini adalah ujung yang berlawanan dari kutub yang diciptakan ketika alam semesta dibuat dan dunia fisik sebagaimana kita kenal saat ini. Ini adalah kedua titiknya yang memungkinkan adanya sistem yang kita sebut relativitas. Tanpa kedua titik ini tanpa kedua ide tentang hal-hal ini, ide lain tidak akan ada. Setiap pikiran manusia dan setiap tindakan manusia didasarkan pada entah cinta atau rasa takut. Tidak ada motivasi manusia yang lain, dan semua ide adalah turunan dari keduanya. Hanya versi yang berbeda, variasi yang berbeda, dari tema yang sama seperti. Kecemburuan, kemarahan, kekuasaan, dan lain-lain, entah pikiran tentang cinta atau rasa takut, inilah pikiran di balik pikiran. Pikiran yang pertama, kekuatan yang utama, inilah energi liar yang menggerakkan mesin pengalaman manusia, dan disinilah bagaimana tingkah laku manusia menghasilkan pengalaman. Yang terus menerus berulang, inilah sebab manusia mencintai, lalu menghancurkan, lalu mencintai lagi. Selalu ada pergerakan dari satu emosi ke yang lainnya: cinta menyebabkan rasa takut, menyebabkan cinta menyebabkan rasa takut, menyebabkan cinta menyebabkan rasa takut, dan seterusnya. Karena hal pertama yang kita cemaskan setelah mengatakan cinta adalah, "Apakah kita akan kehilangan cinta yang baru saya temukan?" Dan karena itu, semua aksi menjadi reaksi pertahanan melawan kehilangan. Bahkan ketika kita berusaha mempertahankan diri kita sendiri agar tidak kehilangan Tuhan kebanyakan orang-orang tua kita mengajari bahwa cinta itu bersyarat. Hubungan inilah yang juga kita bawa ke dalam hubungan kita dengan orang lain. Juga hubungan kita dengan yang di atas. Kita selalu mengatakan kebenaran tentang sebagai Tuhan adalah Tuhan yang penuh cinta. Tetapi kalau kita melanggar perintahnya, dia akan menghukummu dengan pembuangan dan Kutukan abadi, konsep inilah yang kita bawa ke dalam kehidupan kita dari zaman dulu sampai sekarang, sehingga kita kemudian melupakan adanya cinta yang tidak bersyarat. Kita telah melupakan bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Kita tidak ingat pengalaman akan cinta Tuhan sesungguhnya, dan karena itu kita berusaha membayangkan seperti apa pastinya cinta Tuhan yaitu berdasarkan apa yang kita lihat sebagai cinta di dunia. Kita telah memproyeksikan peran orang tua kepada Tuhan. Dan karena itu, kita telah menemukan seorang Tuhan yang menghakimi dan menghadiahi atau menghukum berdasarkan seberapa baiknya dia merasakan tentang apa yang telah kita lakukan. Ini adalah pandangan yang simplicitis tentang Tuhan berdasarkan mitologi kita. Kita telah menciptakan seluruh sistem pemikiran tentang Tuhan berdasarkan pengalaman manusiawi dan bukannya kebenaran spiritual. Kita kemudian menciptakan seluruh kenyataan seputar cinta, padahal kenyataannya berdasarkan rasa takut. Berakar pada ide tentang seorang Tuhan yang menakutkan dan pendendam, karena ide tentang Tuhan yang tidak perlu ditakuti, yang tidak akan menghakimi, yang tidak memiliki alasan untuk menghukum, benar-benar terlalu hebat untuk diterima, bahkan dalam ide terhebat kita tentang siapa dan apa Tuhan itu. Cinta berdasarkan rasa takut inilah yang menguasai pengalaman kita tentang cinta, malah sebenarnya menciptakannya karena kita tidak hanya menerima cinta yang bersyarat, tetapi kita juga memberikan dengan cara yang sama. Bahkan ketika kita bertahan dan mundur dan menetapkan syarat-syaratnya, satu bagian diri kita, yaitu jiwa, tahu bahwa ini bukan cinta yang sebenarnya. Namun, kita sering nampak tidak berdaya untuk mengubah cara kita untuk menyalurkannya. Dengan pemikiran kita tentang cinta seperti itu, kita mengutuk diri kita sendiri karena tidak pernah mengalaminya dengan murni. Setiap tindakan yang diambil manusia, berdasarkan cinta atau rasa takut, tidak hanya yang berkenaan dengan hubungan. Keputusan yang mempengaruhi bisnis, industri, politik, agama, pendidikan anak-anak, sosial, ekonomi, perang, perdamaian, penyerangan, pertahanan, agresi, ketundukan, setiap pilihan bebas yang pernah kita ambil muncul dari salah satu dari kedua pikiran yang mungkin ada, yaitu pikiran akan cinta atau pikiran akan ketakutan. Rasa takut adalah energi yang mengkerut, menutup, mengempeskan, berlari, bersembunyi, menimbun, dan mencelakakan. Cinta adalah energi yang meluaskan, membuka, memancarkan, tinggal, mengungkapkan, membagi, menyembuhkan. Rasa takut berpegang teguh pada menggenggam semua yang kita miliki. Cinta melepaskan semuanya. Rasa takut menggenggam erat, cinta sangat menghargai. Rasa takut merenggut, cinta melepaskan. Rasa takut melukai perasaan, cinta menenangkan. Rasa takut menyerang, cinta memperbaiki. Kita telah diajarkan untuk hidup dalam ketakutan. Kita diajarkan tentang seleksi alam. Kemenangan orang yang terkuat dan keberhasilan orang yang terpandai, tetapi sangat sedikit dikatakan tentang kemuliaan orang yang paling penuh cinta. Dan karena itu, kita berjuang untuk menjadi orang yang terpantas, terkuat, terpandai, dan bila kita melihat diri kita kurang dari ini dalam situasi apapun, kita takut kehilangan, karena kita telah diajarkan bahwa... Kurang dari itu sama dengan kalah. Setiap pikiran, kata, dan perbuatan manusia didasarkan pada perasaan yang satu atau yang lainnya. Kita tidak punya pilihan tentang ini karena tidak ada yang dapat dipilih, tetapi kita memiliki pilihan bebas tentang mana yang harus dipilih, apakah kita memilih cinta atau rasa takut. Ketika kita memilih tindakan yang disebabkan oleh cinta, kita akan lebih dari sekedar menang, lebih dari sekedar berhasil. Kita akan mengalami kemuliaan penuh dari siapa diri kita sebenarnya. Buku selanjutnya adalah Conversation with God oleh Neil Donald Walsh. Buku ini adalah buku yang paling berkesan yang pernah saya baca, selain buku *Journey of Souls* karya Michael Newton. Saya sudah membacanya lebih dari lima kali, dan setiap mengulang, saya menemukan hal baru yang benar membuat kita lebih memahami arti kehidupan dan kebenaran Tuhan yang dituliskan dalam buku ini. Memang mudah untuk kita bersikap skeptis terhadap buku ini. Apakah tulisan ini benar-benar pikiran Tuhan yang diungkapkan lewat penulisnya? Tapi memang sulit mengingkari kedalaman dan keradikalan dari jawaban yang diberikan. Buku ini membuat banyak pembaca merenung, dan bahkan kagum, terutama ketika berbicara tentang isu-isu yang lebih dalam. Tentang jiwa manusia, hubungannya dengan Tuhan, dan konsep kehendak bebas. Sesi tanya jawab berisi topik yang beragam, seperti perang, seks, reinkarnasi, relasi, dan tubuh. Di sini kita memfokuskan pada tema kehidupan, seperti penciptaan, kekuatan personal, dan kelimpahan. Sebagian besar orang menganggap hidup sebagai serangkaian cobaan atau proses penemuan. Dalam buku ini, poin tersebut diubah bahwa kehidupan sebenarnya adalah proses penciptaan, Tuhan adalah Pencipta, dan sebagai citra Tuhan, tugas kita adalah menghabiskan hidup dengan mencipta, yaitu dengan pikiran, kata-kata, dan tindakan. Bukan hidup secara tidak sadar, menurut aturan orang lain atau bahkan hanya mengikuti aturan agama konvensional, entah disadari atau tidak, kita semua hidup sesuai dengan pikiran, diikuti dengan kata-kata, diikuti dengan tindakan, tidak dengan sungguh-sungguh menyadari betapa pikiran tak berguna itu membentuk dunia kita. Dengan pikiran yang tidak jelas atau tidak tepat, kita tidak akan pernah bisa berada di atas standar. Tuhan tentu saja tidak terlalu memperdulikan pencapaian-pencapaian duniawi kita dibandingkan dengan keadaan diri kita. Semakin penuh diri kita, maksudnya tahu apa yang kita perjuangkan dan apa yang kita pilih untuk kita ciptakan. Kesuksesan kita akan semakin otentik. Dan langgeng, sesuatu yang mustahil bagi manusia. Bila dilihat dari sudut pandang Tuhan, adalah sesuatu yang mungkin kita harus memandang kemampuan kita untuk mencipta, menyerupai kemampuan Tuhan, agar kita memiliki konsepsi yang jauh lebih besar tentang diri kita sendiri. Tuhan di sini menanamkan pada diri kita gagasan. Berpikir besar, kesalahan kita saat ini adalah meyakini bahwa kita tidak hebat dan harus menghabiskan hidup kita untuk memperbaiki diri, dan hidup adalah hidup yang penuh perjuangan. Sebenarnya, Tuhan hanya ingin kita mengetahui bahwa kita adalah keilahian dalam bentuk materi, sudah sempurna, sudah hebat. Dengan menerima kebesaran kita, kita melenyapkan pergulatan hidup tidak berdebat. Apakah kita pantas untuk ini atau itu? Kita diberi kehendak bebas, yang artinya bahwa kita bebas menentukan pilihan hidup kita tanpa konsekuensi apapun, hanya pengalaman. Kita menciptakan pengalaman dari pilihan-pilihan kita untuk menciptakan siapa diri kita menurut pikiran, kata, dan perbuatan kita. Relasi antara Tuhan dengan kita bukanlah relasi antara Tuhan dan hamba, melainkan sama-sama terlibat dalam penciptaan dunia. Tuhan memberitahu Waltz bahwa ada hukum yang sudah terbentuk di alam ini. Yang jika diikuti akan memberi manusia tepat apa yang mereka pilih. Kita bisa mengikuti hukum ini atau menolaknya, tapi kita tidak bisa mengabaikan mereka karena berdasarkan hukum itulah alam ini berjalan. Salah satu hukumnya adalah, apapun yang diminta oleh manusia, ia akan mendapatkannya. Dalam kurung, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Sebaliknya, tugas kita adalah memahami bagaimana sebenarnya proses ini berlangsung. Doa yang memohon sesuatu seringkali berdampak sebaliknya, yaitu doa itu membuat sesuatu yang kita inginkan justru menjauh dari kita. Doa yang memohon menggambarkan relasi yang lemah dengan Tuhan. Maka hasilnya pun lemah dan kecil. Doa yang bisa mewujudkan hal-hal adalah dengan berterima kasih kepada Tuhan bahwa hal-hal itu telah eksis, tidak peduli apakah hal-hal tersebut telah terwujud atau belum. Ini adalah doa afirmasi, seperti yang ditulis dalam The Secret. Tuhan atau alam semesta menghargai mereka yang mensyukuri kemudahan yang membuat segala sesuatu bisa dihasilkan. Jika kita mengakui kekuatan Tuhan, kekuatan itu tiba-tiba jadi lebih mudah diakses oleh kita. Jadi, istilahnya, bahkan sebelum kamu meminta, hal itu telah diwujudkan. Pikiran menjadi kata, kata menjadi aksi. Ini hukum sebab akibat: mulailah bersikap lebih murah hati secara spontan dengan uang, maka kita akan menemukan bahwa kita hidup dalam dunia yang berkelimpahan. Alam raya akan merefleksikan kata-kata kita kembali kepada kita dalam realitas. Jika kita menginginkan uang dan kesuksesan, kita tidak akan memiliki keduanya. Kita hanya menciptakan suatu keadaan menginginkan, bukan keadaan ada. Oleh karena itu, saran Tuhan: buatlah pernyataan kepada alam semesta dan diri kita sendiri, bukan tentang apa yang kita inginkan, melainkan mensyukuri hal-hal atau keadaan apa yang telah kita miliki, meskipun hal itu belum terwujud, misalnya. Terima kasih Tuhan, karena telah memberi kesuksesan dalam hidupku. Konsep ini mungkin dari sudut pandang agama, seperti menghina Tuhan, tetapi cobalah untuk berpikiran terbuka. Buku ini menjadi buku suci bagi banyak orang karena bahasa yang digunakan sangat langsung dan terdapat banyak panduan bagi kehidupan kontemporer. Buku ini juga membebaskan kita dari keyakinan bahwa kecerdasan spiritual hanya bisa diperoleh dengan cara mengorbankan diri atau memiliki pengetahuan mistis. Buku berikutnya judulnya Happier Than God. Penulis Neil Donald Walsh. Pada pertengahan tahun 90-an, Neil Donald Walsh menulis serangkaian buku yang mencerahkan dan membuka pikiran dengan kedalaman yang luar biasa, seri buku yang berjudul *Conversation with God*, yang menurut Waltz tertulis sebagai hasil dari percakapan dia berdua dengan Tuhan, dan Tuhan telah menggunakan Waltz sebagai pembawa pesan. Waltz tidak menganggap dirinya sebagai nabi. Beberapa kontroversi yang timbul adalah karena Waltz adalah seorang manusia biasa. Dia tidak mencoba untuk menyembunyikan bahwa sebelum menulis buku Conversation with God, ia telah hidup dalam kesulitan, bahkan hidup di jalanan selama satu tahun. Keberuntungan tidak menghampiri dia saat itu. Dan dalam frustasinya dia tidak menyangka akan bisa berhubungan dengan Tuhan Dan komunikasi itu memberikan pengaruh yang luar biasa bagi dia Ia membawa kerendahan hati dan welas asih Demikian pula penulis terkenal Eckhart Tolle juga telah berada di pinggir bencana keuangan ketika ia menulis The Power of Now. Dalam buku *Happier Than God*, Waltz menyingkat dan merangkum apa yang telah dia nyatakan dalam buku-buku sebelumnya. Pengajaran yang utama adalah bahwa kelimpahan adalah kunci untuk melepaskan diri dari keserakahan dan untuk keluasan kebaikan bagi umat manusia. Dia menghimbau masyarakat untuk tidak membiarkan penghalang jalan mereka dalam memperoleh visi yang lebih besar tentang Tuhan. Dan ini akan membawa mereka menuju kelimpahan di mana kebahagiaan adalah tujuan akhir. 17 langkah-langkah untuk kebahagiaan. 1. Mengakhiri teologi pemisahan Anda. Kita dan Tuhan adalah satu dua, tetap berkomunikasi dengan siapa diri anda. Anda adalah jiwa di dalam perjalanan menuju sukacita dan kelimpahan. tiga, berikan pengalaman pencarian anda kepada orang lain. hal itu akan memberikan mereka manfaat bagi mereka untuk kembali kepada diri mereka sendiri. 4. Apa yang Anda lihat adalah ilusi atau tidak nyata. Apa yang nyata sebenarnya adalah reaksi Anda terhadap hal itu. 5. Memutuskan bahwa Anda bukanlah kisah Anda dan masa lalu bukanlah diri Anda. 6 yang ada hanya preferensi. Hindari obsesi atau kecanduan akan sesuatu. 7. Melihat kesempurnaan. Setiap menit dari pengalaman Anda gunakan untuk belajar tentang diri sendiri. 8. Lewati dramanya. Yaitu tidak mempunyai arti kecuali Anda memberikan makna terhadapnya. 9. Memahami kesedihan. Sangat mungkin menjadi sedih dan tetap senang. 10. Berhenti berargumentasi dengan kehidupan. Menghindari menghakimi sesuatu sebagai benar atau salah menghindari menilai sesuatu sebagai benar atau salah. Sebelas, hindari semua pengharapan. Ada lebih banyak hal daripada apa yang terjadi di hadapan mata Anda. Dua belas, memiliki kasih untuk diri sendiri. Bayangkan diri sendiri seperti anak kecil yang belajar berjalan. Tiga belas, berbicaralah kebenaran anda secepat Anda mengetahuinya. Tidak menyembunyikan keaslian diri Anda sendiri. 14. Lihatlah energi, tangkaplah getarannya, serasikan diri Anda dengan energi alam semesta. 15. Tersenyumlah setiap hari, lima kali tersenyum tanpa alasan dan sebuah senyuman untuk alasan tertentu. 16. Bernyanyi waktu mandi di setiap pagi. Bernyanyi akan meningkatkan tingkat kebahagiaan. 17. Tahu apa yang harus dilakukan ketika ada hal yang benar-benar buruk. Merasa apa yang Anda rasa dan biarkan itu lewat. Waltz mengkonfirmasikan bahwa Anda pada akhirnya memiliki kuasa bagaimana Anda bereaksi terhadap kehidupan. Kehidupan merupakan pilihan yang dapat Anda buat setiap menit, setiap hari. Buku selanjutnya berjudul Journey of Souls bagian 1. Penulis Michael Newton Buku ini berisi pengalaman seorang dokter yang berhasil mengorek informasi tentang alam roh melalui hipnoterapi alam atas sadar dengan metode regresi kehidupan. Lalu, saya memakai istilah reinkarnasi karena hanya itulah satu-satunya istilah yang bisa menjelaskan. Setelah mengetahui rahasia ini, mungkin kita akan punya cara pandang yang sama sekali berbeda tentang kehidupan yang sedang kita jalani daripada sebelumnya. Seorang dokter pakar hipnoterapi bernama Michael Newton PhD mengadakan riset terhadap 29 orang pasien yang datang ke kliniknya. Kebanyakan pasien-pasiennya menderita penyakit-penyakit aneh seperti Rasa sakit terus menerus di bagian tertentu tubuhnya, tapi setelah diperiksa oleh dokter, tidak ada masalah apa-apa atau ada juga yang depresi tanpa sebab dan ingin bunuh diri. Salah seorang pasien yang berhasil disembuhkannya dari rasa sakit tanpa sebab itu melalui hipnoterapi yang disebut past life regression (regresi kehidupan) lalu. Terapi ini bertujuan untuk mengorek informasi seputar kehidupan-kehidupan pada reinkarnasi sebelumnya. Ternyata pada reinkarnasi sebelumnya pasien yang selalu merasa sakit pada lengan atas sebelah kirinya ini menjadi seorang prajurit yang mati di medan perang dengan ditembus bayonet di lengan atas sebelah kirinya persis di bawah pundak. Dan Trauma rasa sakit itu ternyata terbawa-bawa terus dalam alam bawah sadarnya ke kehidupannya yang sekarang. Setelah mengetahui penyebab rasa sakitnya, rasa itu ternyata hilang dengan sendirinya. Dari hasil interviewnya dengan pasien-pasiennya, didapat kesimpulan bahwa sesaat setelah kita mati, ternyata... Roh kita tertarik ke atas melalui lorong yang ujungnya bercahaya persis, seperti cerita orang-orang yang pernah hidup lagi dari kematian sesaat waktu koma. Setelah roh naik terus melalui lorong tersebut dan keluar ke alam roh, akan disambut oleh sahabat-sahabat dekat roh tersebut. Dan setelah melepas rindu dengan para kenalan, maka roh itu akan pergi ke pembimbing spiritualnya dalam kurung roh tingkat 5 ke atas yang lebih senior dan berkumpul bersama kelompok rohnya yang terdiri dari beberapa roh dengan level pembelajaran yang sama. Tujuannya roh kembali ke grupnya adalah untuk menganalisis tahap-tahap kehidupan yang dijalaninya di bumi dan membahas keputusan-keputusan penting yang diambilnya semasa hidup di bumi. Semua analisis dan pembahasan itu dilakukan bersama pembimbing spiritual masing-masing roh. Jadi, intinya sebelum roh turun untuk inkarnasi ke bumi, dia telah memilih skenario-skenario kehidupan yang akan dijalaninya. Pemilihan ini dilakukan dengan bimbingan sang pembimbing spiritual. Jadi, jika ada roh yang tidak menyelesaikan tahap-tahap kehidupan yang dipilihnya, misalnya dia bunuh diri atau meleset dari target yang hendak dicapainya, dalam kurung karena tergoda nafsu manusia, misalnya, maka roh tersebut harus turun kembali untuk menjalani poin-poin kehidupan yang belum dicapainya saat kehidupan sebelumnya. Ada yang sengaja memilih kehidupan yang miskin dan sengsara, sehingga bisa merasakan bagaimana artinya direndahkan, tidak bebas secara finansial, dan lain-lain. Tentunya, selama menjalani kehidupan miskin dan sengsara itu, roh akan belajar bagaimana mengontrol diri agar tidak berbuat hal-hal negatif, seperti merampok, mencuri, misalnya. Hal ini juga sekaligus menjelaskan. Mengapa ada orang tertentu yang bisa mengetahui kejadian yang akan datang di masa depan? Itu karena semua memang sudah ada skenarionya, hanya saja yang mendistorsi detilnya setiap kejadian adalah variasi yang terjadi akibat keputusan-keputusan yang kita buat. Namun, pada intinya, tema utama dari skenario itu tetap harus kita jalani. Walau apapun tindakan kita, untuk setiap pelajaran kehidupan yang sukses dijalani, setiap roh yang makin sempurna akan mengalami kenaikan tingkat yang bisa dilihat dari warna cahaya rohnya yang makin menuju ke warna violet gelap. Di alam sana, roh berbentuk bulatan cahaya dengan warna berbeda-beda dari putih dalam kurung roh muda menjadi kuning lalu emas kemerah-merahan dan kemudian biru muda lalu mengarah ke violet dalam kurung roh senior tingkat 4 atau 5. Satu hal yang paling penting adalah di alam roh sana, walaupun ada roh senior dan roh junior, tapi tidak ada sifat-sifat angkuh atau merasa senioritas seperti di alam manusia. Tidak ada rasa iri dan merendahkan seperti manusia. Yang ada hanya rasa saling mengasihi, saling menolong. Yang senior semaksimal mungkin membantu yang kurang berpengalaman dalam menimba ilmu kehidupan di bumi. Semakin tinggi tingkatan roh, makin sedikit pula turun reinkarnasi ke bumi. Ini disebabkan proses belajar dari kehidupan jadi semakin sedikit, karena semakin mendekati kesempurnaan. Saya ulangi, semakin tinggi tingkatan roh, semakin sedikit pula turun reinkarnasi ke bumi. Ini disebabkan proses belajar dari kehidupan jadi semakin sedikit PR-nya, karena mereka semakin mendekati kesempurnaan, semakin sempurna roh. Maka ia semakin mendekati sang sumber atau Tuhan. Begitu para roh yang ribuan jumlahnya berkumpul dalam grup-grup, sampai di alam roh akan langsung merasakan energi keberadaan sang sumber, begitu nikmat dan damai. Pokoknya, enggak pengen balik lagi ke bumi. roh-roh senior di atas tingkat 6 atau disebut para tua-tua berada di tempat yang lebih dekat dengan sang sumber merekalah tempat para guru atau pembimbing spiritual meminta nasihat yang lebih mengagetkan adalah dari salah seorang pasien yang mengikuti hipnoterapi berhasil didapat informasi bahwa para roh itu tidak hanya diturunkan ke bumi kita, tapi masih ada bumi-bumi lain yang persis dengan bumi kita di galaksi lain di luar Bima Sakti. Mungkin itu sebabnya manusia cenderung punya keinginan untuk menemukan kehidupan lain selain yang ada di bumi ini, karena memang alam bawah sadarnya mengisyaratkan bahwa memang ada bumi lain di luar galaksi Bima Sakti. Sebuah misteri yang cukup menggoda hati. Memang, kecuali bagi beberapa fanatikus agama yang melarang berpikir hal-hal aneh. Prinsip saya hanya satu: mengapa kita bisa berpikir yang aneh-aneh, bisa terpikir yang aneh-aneh? Ya, tentu saja, karena yang aneh-aneh. Bagi alam kita tentang alam semesta itu memang pernah dialami roh-roh kita pada reinkarnasi sebelumnya dan di galaksi lain yang lebih maju. Mungkin, bukankah dulu cita-cita untuk naik ke bulan itu dianggap aneh, orang-orang abad ke-18? Bukan, padahal roh kita sudah bolak-balik melewati bulan, mungkin ribuan kali detik di alam roh. Tampaknya setara dengan tahun di bumi. Informasi ini tampaknya merupakan benang merah penghubung antara teori evolusi dengan teori penciptaan, walaupun tentu saja tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Saat pasien membicarakan perjalanannya pada garis melengkung sebagai roh, saya teringat pada teori ruang waktunya para... Astrofisikawan yang percaya bahwa cahaya dan gerakan adalah penyatuan ruang dan waktu yang melengkung hingga mencapai titik asal. Mereka berpendapat bahwa jika ruang dilengkungkan cukup kuat, maka waktu akan berhenti saat mendengar pasien berbicara tentang zona waktu dan lorong menuju dimensi lain. Saya terpikir akan kesamaannya dengan berbagai teori astronomi modern seputar ruang fisik yang dibetot atau dipelintir menjadi cincin-cincin kosmik yang menghasilkan mulut ruang hyper dan lubang hitam yang mengarah keluar alam semesta tiga dimensi ini. Kembali ke alam roh, kenapa manusia bertambah banyak? Kalau yang ada hanya daur ulang reinkarnasi. Pertanyaan bagus: jawabannya juga tidak kalah keren, karena roh-roh muda terus diproduksi di alam roh, dan roh-roh muda yang belum berpengalaman akan turun ke bumi untuk mempelajari kehidupan menjadi manusia, mempelajari kontrol diri, dan emosi. bagaimana menjadi orang yang mencintai dan dicintai, dan lain sebagainya. Setelah ribuan kali reinkarnasi, maka roh-roh tadi akan semakin matang yang ditunjukkan dengan warna cahaya yang dipancarkan. Dalam kurung sejenis aura, akan tetapi banyaknya frekuensi reinkarnasi bukan menjadi jaminan kematangan sebuah roh. Bisa saja dalam 10.000 kali reinkarnasi sudah mencapai kematangan tingkat 5. Tapi ada juga yang sudah 200.000 kali tapi masih saja di tingkat 2. Semua itu tergantung bagaimana roh menjalani kehidupan di buminya. Roh-roh senior atau guru pembimbing tingkat 5 masih ada juga yang turun ke bumi menjalani kehidupan. Hal ini kebanyakan dilakukan untuk mengajar dan mengarahkan roh-roh muda yang sudah duluan atau akan turun ke bumi, di samping untuk menuntaskan sisa-sisa belitan karma mereka. Roh-roh senior tingkat lima ini bisa kita lihat, misalnya dalam bentuk Mother Teresa, Mahatma Gandhi, dan lain-lain, yang kebanyakan mempersembahkan hidupnya untuk melayani orang lain tanpa pamrih. Kekayaan dan sukses material, atau ketenaran selebriti, bukan tujuan mereka. Sulit sekali bagi kita menemukan keberadaan roh-roh senior ini, karena mereka lebih suka turun dan hidup di daerah-daerah pedalaman yang masyarakatnya masih mudah terpengaruh, atau dipengaruhi, atau disetir oleh paham oknum tertentu. Tentu saja. Tujuannya untuk membimbing masyarakat pedalaman tersebut agar tidak melenceng dari skenario kehidupan yang harus dijalani hanya karena hasutan atau provokasi pihak lain. Dan kalau memang begitu kenyataannya, maka masihkah Anda berpendapat bahwa kita dijanjikan surga dan diganjar neraka atas perbuatan kita? Menurut saya, istilah "surga neraka" itu menjadi relatif. Makin sempurna roh kita mendekati Sang Sumber, maka itulah surga. Makin sering kita gagal mengambil pelajaran atau lulus dari kehidupan yang pernah roh kita lalui, maka itulah neraka. Jadi, setiap roh yang berbuat kesalahan atau tidak. Saat naik ke atas, akan memasuki sesi penyucian dari pengaruh emosi manusiawi, sehingga bisa menjalani proses belajar dan analisis bersama kelompok dan roh pembimbing spiritualnya. "Gak adil dong, kalau gitu semua orang boleh berbuat jahat, kan udah di atas gak dihukum." Jawabannya, siapa bilang gak adil? setiap roh yang sudah memasuki alam roh di atas sana bakalan merasa mualas, males banget untuk turun lagi menjalani kehidupan yang berulang-ulang karena dirinya gagal. Soalnya di sana rasanya sangat nikmat sekali. Misalkan seperti istilahnya home sweet home. Tentunya di sana tidak ada yang namanya 70 bidadari perawan. Jadi, jangan kaitkan dengan kenikmatan versi panca indera. Jadi, di sini berlaku pola karma. Misalnya, dalam kehidupannya dulu, dia pernah menyiksa dan membunuh orang karena tidak sanggup mengekang emosinya. Maka, di reinkarnasi berikutnya, dia diharuskan mengalami skenario disiksa dan dibunuh, ataupun mengalami kesedihan dari sisi orang-orang dekat atau keluarga korban tergantung kadar cobaannya. Itulah gambaran neraka bagi roh-roh yang berbuat jahat sehingga mereka harus berulang-ulang menjalani reinkarnasi. Berbeda dengan Buddhisme yang mengisyaratkan adanya reinkarnasi menjadi hewan, ternyata roh-roh tetap menjadi manusia walau tidak tertutup kemungkinan beda galaksi dan Beda bumi sedikit bocoran bagi para roh. Ternyata, bumi kita adalah bumi yang paling barbar dibanding bumi-bumi di galaksi lain. Kalau sudah begitu, bukankah disuruh reinkarnasi ulang di bumi merupakan neraka tersendiri bagi mereka? Jadi, sebaiknya marilah kita cepat-cepat menuntaskan semua target kehidupan yang harus kita jalani. Supaya semakin banyak pelajaran yang bisa ditarik dari kehidupan ini, dan banyaklah berbuat sesuai nurani terdalam kita masing-masing. Jangan terjebak doktrin agama atau fanatik, karena saya yakin nurani terdalam kita tidak pernah berbohong dan meleset. Saling mengasihi sesama manusia, hilangkan rasa permusuhan, apalagi saling mengkafirkan. Bantulah manusia-manusia yang membutuhkan bantuan. Dengan banyak berlatih meditasi, kita akan bisa terbiasa bertanya kepada nurani kita, "Sudah benarkah keputusan yang kita ambil?" Semua agama juga mengajarkan meditasi, hanya istilahnya saja berbeda. Misalnya, dalam Kristen dianjurkan berdoa menyendiri di kamar tertutup. Dalam kurung, tolong dikoreksi kalau pemahaman saya salah. Dalam Islam juga ada seperti zikir, wirid, dan tahajud. Setelah membaca buku Michael Newton PhD ini, kita bisa melihat makna kehidupan yang sedang dijalani sekarang menjadi berbeda dari sebelumnya, bahwa mengatasi ego atau nafsu dengan kesabaran dan cinta kasih adalah modal utama roh untuk sukses. Ada orang yang sepanjang hidupnya melarat terus karena memang sebelum turun ke bumi. Skenario itu yang dipilihnya untuk mengasah rohnya. Jadi, bagi yang masih miskin, terus sampai sekarang jangan putus asa maju terus. Bagi yang kecukupan finansial atau sukses, jangan lupa berbagi karena kekayaan bukan target utama atau terakhir roh kita inkarnasi ke bumi ini. Itu hanya sebagian dari fasilitas dan juga treatment mental. Jangan sampai akhirnya menyesal harus mengulang skenario kehidupan yang sama, apalagi kalau turunnya nyasar ke Bosnia atau daerah yang lagi perang. Kebalikan dari regresi kehidupan lampau adalah progresi pasca kehidupan, yang membuat beberapa orang mampu untuk melihat kilasan-kilasan masa depan dalam bentuk pemandangan yang tidak utuh. Sebagai contoh, beberapa orang yang diregresi oleh Michael Newton memberitahu bahwa populasi di bumi akan merosot drastis pada akhir abad 22, terutama akibat tanah yang tidak subur dan perubahan atmosferik. Mereka juga melihat orang-orang yang tinggal di dalam bangunan berkubah yang bentuknya aneh kemungkinan detail rinci tentang masa depan cenderung terbatas karena amnesia bawaan dari hambatan karmik atau karma juga disebutkan bahwa setelah abad 22 akan ada planet lain di luar bumi yang berisi orang-orang bumi Buku selanjutnya Journey of Souls bagian 2 oleh Michael Newton. Kutipan dari buku ini. Saya bukan orang yang religius. Tetapi saya menemukan bahwa tempat kemana kita pergi setelah meninggal dunia memiliki keadaan dan arah yang satu. Dan saya memahami bahwa ada rencana agung bagi kehidupan dan pasca kehidupan kita kehilangan tubuh dalam kematian, tetapi energi kehidupan abadi kita bersatu dengan kekuatan roh Ilahi. Kematian bukanlah kegelapan, melainkan terang. Inilah kesimpulan dari Michael Newton seorang konselor dari hipnoterapis yang dituliskan dalam bukunya Journey of Souls, berdasarkan transkrip regresi hipnosis terhadap 29 orang kliennya. Dr. Newton memfokuskan terhadap apa yang terjadi dengan mereka pada saat jeda antara kehidupan, yaitu antara kematian sebelumnya sampai terlahir kembali, atau reinkarnasi. Tulisan ini adalah lanjutan dari resensi sebelumnya tentang buku ini, karena saya merasa masih banyak pesan yang belum tersampaikan secara utuh dari resensi sebelumnya menyingkap kehidupan lampau dari para subjek. Menyingkap kehidupan lampau dari para subjek adalah hal yang mengagumkan. Karenanya Newton menjadi semakin tertarik dengan apa yang mereka katakan tentang masa antar kehidupan. Melalui proses tanya jawab secara seksama, ia mengumpulkan data yang mendukung keyakinan religius yang telah lama dianut. Bahwa pikiran atau jiwa tidak mati bersama tubuh, melainkan terus hidup melalui tahapan tertentu sebelum direinkarnasi dalam bentuk fisik. Sebagian subjek adalah orang yang religius, sebagian lagi tidak, tetapi ia terkejut melihat konsistensi gambaran tentang pengalaman jeda antar kehidupan mereka. Terkejut karena tidak mati. Journey of Souls menampilkan 29 transkrip sesi hipnosis dan mereka membuat buku ini menjadi memikat. Misalnya, seorang pria dalam keadaan trans menceritakan momen kematian di kehidupan lampaunya dalam epidemi influenza tahun 1918. Transkrip itu mengungkap Rasa tidak percaya dan takjub pria tersebut ketika ia melayang di atas tubuhnya tepat setelah kematiannya, dan menyadari bahwa sebagai entitas yang berpikir ia sebenarnya tidak mati. Ini sangat luar biasa. Perawat itu menarik selimut, menutupi kepala saya, orang-orang yang saya kenal menangis. Saya semestinya sudah mati, tetapi saya masih hidup. Subjek kedua Newton adalah seorang pria yang mengalami gangguan tenggorokan selama bertahun-tahun. Pada hipnosis itu terungkap bahwa dalam kehidupan terakhirnya di bumi, ia hidup sebagai seorang wanita bernama Shelley yang dibunuh oleh penduduk asli Amerika dalam penyerangan di kereta kudanya pada tahun 1886. Shelly tewas karena sebuah anak panah merobek lehernya dan peristiwa itu bergema kembali dengan jelas dalam kehidupan sebelumnya. Umumnya, jiwa memang terkejut dengan tubuh mati mereka, tetapi tidak merasa hancur karena mereka tidak lagi merasakan kepedihan emosional ataupun fisik sebagai seorang manusia. Tapi terutama jika mereka mati muda, Jiwa mungkin tidak siap meninggalkan kancah kematian mereka selama beberapa hari, ingin mengulurkan tangan, dan menghibur orang yang mereka cintai. Pada akhirnya, mereka ditarik menuju alam roh beserta cahayanya yang cemerlang, merasakan euforia dan kedamaian yang luar biasa. Ketika meninggalkan tubuh, subjek Newton merasa bahwa mereka telah pulang kembali ke rumah. Perjalanan ke Bumi membuat mereka kehilangan kesadaran akan tataran diri mereka sesungguhnya, yaitu sebagai roh. Hal ini sejalan dengan pemikiran Plato bahwa ketika kita dilahirkan, kita dibuat lupa dari mana asal kita, sengaja diisolasi agar kita bisa sepenuhnya merasakan kehidupan. Orang yang memiliki pengalaman nyaris mati. Sering mengungkapkan bahwa mereka bergerak melalui lorong menuju cahaya yang sangat terang sebelum ditarik kembali ke kesadaran manusia. Sudah banyak tulisan mengenai pengalaman seperti ini, seperti yang ditulis oleh Dr. Raymond Moody, Dr. Kenneth Ring, dan sebagainya. Tetapi dalam Journey of Souls, kita dibawa melampaui titik tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan jiwa ketika ia tiba. Di alam roh, setelah keluar dari lorong, jiwa biasanya didatangi oleh roh pendamping spiritual pribadi, atau spirit guide, atau malaikat pelindung, untuk membantu mereka melalui peristiwa ini. Yang lain didatangi oleh teman-teman lama atau kerabat yang sudah lama pergi, dan transkrip itu mencatat kegembiraan dan kekaguman subjek. Karena mereka sebelumnya mengira tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan orang yang mereka cintai, kemudian dipimpin oleh roh pendamping, tibalah proses analisis kehidupan yang baru saja dijalani. Untuk melihat apakah kehidupan tersebut sesuai dengan yang diharapkan sang jiwa sebelum kehidupan itu dimulai, proses ini mencapai puncaknya saat subjek dihadapkan pada dewan tua-tua. Sekelompok entitas superior yang alih-alih memberikan penilaian justru membiarkan subjek menarik kesimpulan mereka sendiri tentang kehidupan mereka di bumi, karena dunia setelah kematian adalah dunia telepatis, maka jiwa tidak bisa menyembunyikan apa-apa dari jiwa-jiwa yang lain, apalagi roh yang lebih senior. Jiwa kemudian ditarik kembali masuk ke dalam komunitas tertentu yang sesuai dengan mereka. Newton mengetahui hal berikut: kelompok yang erat ikatannya ini biasanya terdiri dari jiwa yang berpikiran serupa dengan tujuan yang sama, dan mereka terus bekerja bersama-sama. Biasanya, mereka memilih tinggal bersama sebagai kerabat atau teman dekat selama inkarnasi mereka di bumi. Dengan demikian, orang yang kita anggap penting dalam kehidupan kita kemungkinan besar juga dekat dengan kita di kehidupan lampau. Karenanya, kita kadang merasa telah lama mengenal seseorang tertentu, meski baru pertama kali berjumpa dengannya. Newton menyertakan diagram pengelompokan dan bagaimana mereka berinteraksi. Seberapa besar jiwa bisa menentukan aksi dalam tubuh yang dihuninya? Kesimpulan Newton yang mengejutkan diambil berdasarkan apa yang dikatakan subjek. Tubuh dan pikiran seringkali mengesampingkan apa yang diharapkan oleh jiwa. Kekuatan emosi manusia bisa dengan mudah menundukkan dorongan jiwa atau suara hati. Kata subjek Newton, tidak ada jiwa yang jahat. Ego manusia dan lingkungan tempat diri kita beradalah yang seringkali mengambil alih dan mendorong kehidupan kita masuk ke sebuah spiral yang mengarah pada kehancuran. Juga tidak ada neraka di mana orang di dalamnya mengalami penderitaan abadi. Sebaliknya, jiwa yang telah melakukan hal-hal buruk dalam hidup dipisahkan dari alam roh utama. Agar bisa merenung seorang diri, roh pendamping mungkin akan membantu mereka melihat kembali dunia yang baru mereka jalani, untuk melihat apa yang salah serta mengevaluasi bagaimana kehidupan mendatang sesuai karma, bisa memperbaiki kehidupan lampau. Misalnya, jiwa yang pernah menyiksa seorang gadis kecil dalam... Inkarnasi berikutnya dapat memilih menjadi wanita dalam lingkungan yang penuh kekerasan. Apa yang hendak dicapai dengan memiliki serangkaian kehidupan? Jiwa sepertinya sedang berada dalam tahap pembelajaran yang membutuhkan waktu berabad-abad, waktu bumi, dan mereka hanya bisa mengasah diri dengan pengalaman fisik dunia. Jiwa berkata kepada Newton, "Berada dalam banyak raga dan latar belakang yang berbeda-beda akan mengembangkan hakikat diri kita yang sesungguhnya. Karenanya, tujuan hidup di bumi adalah pengembangan pribadi, namun dalam skala yang lebih besar dan lebih teratur dari yang pernah kita bayangkan. Selama berabad-abad, manusia bertanya tentang apa arti kehidupan." tetapi Newton diberitahu bahwa sebenarnya tujuan kehidupan adalah aktualisasi identitas jiwa. Jika tujuan kehidupan adalah perkembangan jiwa, mengapa kita dilahirkan sebagai manusia tanpa disertai memori dari kehidupan sebelumnya? Subjek Newton menjelaskan bahwa karena pengetahuan tentang mereka bisa berinterferensi dengan tujuan yang kita ciptakan bagi diri sendiri dalam kehidupan ini, bagaimanapun juga, roh pendamping kita berusaha memberikan kilasan intuisi pada kita agar terbantu dalam membuat pilihan melalui meditasi atau refleksi, agar kita bisa mengenali arah ini dengan lebih baik. Dan hidup sesuai dengan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh jiwa kita. Mengapa hidup ini sulit? Newton mengajukan pertanyaan lain yang telah lama mengganggu manusia kepada subjeknya. Mengapa Tuhan membiarkan adanya penderitaan? Ia diberitahu bahwa penderitaan memang merupakan bagian dari dunia. Karena dalam tataran yang sempurna, kita tidak akan belajar apa-apa. Keinginan untuk lepas dari kesengsaraan membuat kita berpikir, mencipta, dan berjuang, serta karenanya memenuhi potensi kita. Bahkan, roh pendamping kita, yang sebagai malaikat pelindung, sering menolong kita dengan hal-hal kecil. Sepertinya akan membiarkan hal-hal negatif terjadi karena mereka bisa melihat gambaran yang lebih besar, yaitu apa manfaat positif dari peristiwa tersebut terhadap kita dalam jangka panjang itulah cinta sejati kebenaran budhis yang terbesar adalah bahwa hidup adalah penderitaan duka tetapi dalam journey of souls kalimat ini memiliki arti baru penderitaan tidak diciptakan semata-mata demi penderitaan itu sendiri melainkan untuk mendorong kita naik ke tingkatan yang lebih tinggi melalui ketidakpuasan akan keadaan status quo tersebut. Kehidupan tidak dirancang sedemikian rupa sehingga bisa dilalui dengan mudah. Tantangan, jika kita bisa mengatasinya dengan baik, akan membuat jiwa kita berkembang. Kehidupan manusia adalah salah satu tugas terbesar yang bisa diberikan jiwa kepada dirinya sendiri dan dalam dunia roh upaya yang dilakukan untuk melaksanakan tugas ini sangat dihargai Newton menyebutkan tentang jiwa yang menawarkan diri melaksanakan tugas kehidupan yang sangat sulit sebagai yaitu sebagai seorang wanita Yahudi yang mati pada usia 18 tahun di kamp konsentrasi di Dachau. Dukungan dan hiburan yang ia berikan kepada sesama tahanan ironisnya menunjukkan bahwa kehidupannya adalah kesuksesan. Para pemandu jiwa kita hadir dalam suara yang ada dalam diri kita meminta kita mengambil resiko yang lebih besar dan memilih sesuatu yang biasanya tampak seperti jalan yang paling menantang. Meskipun jiwa adalah hal yang berkenaan dengan Tuhan dan raga adalah hal yang berkenaan dengan manusia, tetap ada kehendak bebas antara keduanya. Mereka yang dalam hidupnya secara konsisten memilih apa yang disebut Immanuel Swedens Burang sebagai yang baik dan yang benar juga berkembang sebagai jiwa, sementara yang lainnya hidup hanya untuk memuaskan raga dan memanjakan emosi destruktif harus kembali ke dunia fisik untuk membuat pilihan yang lebih baik. Penutup. Selama lebih dari 10 tahun setelah buku ini diterbitkan, buku ini masih menjadi referensi yang paling detail dan jelas mengenai kondisi kehidupan setelah kematian yang didasarkan atas pengalaman individu melalui hipnosis. Dengan buku ini, kita bisa mereferensi dengan studi-studi lain mengenai pengalaman menjelang kematian, atau near death experience, dan ilmu pengetahuan modern mengenai penciptaan alam semesta serta pemahaman tentang Tuhan dari para guru spiritual. Dan semuanya terlihat keterhubungan yang luar biasa satu sama lain. Buku ini membuka pemahaman kita tentang kehidupan dan kematian, menanamkan gagasan bahwa eksistensi kita di bumi ini hanyalah salah satu bentuk realitas. Dan apa yang kita sebut sebagai dunia roh lebih baik dipahami sebagai realitas yang lebih besar yang mengelilingi dunia fisik. Pendapat bahwa... Bumi adalah salah satu dari sekian banyak tempat di jagat raya di mana jiwa berinkarnasi merupakan salah satu hal yang mengejuntukan dari buku ini. Bahkan cenderung semakin menarik bila dibaca lebih lanjut. Jika kita bisa menjaga pikiran kita tetap terbuka, buku ini akan menjadi salah satu dari banyak judul buku spiritual yang mengejuntukan kita. Saya nggak paham mengejuntukan itu apa nanti saya Cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, oke. Okay, next, buku selanjutnya: Destiny of Souls. Penulisnya masih sama, Michael Newton. Buku ini adalah kelanjutan dari buku *Journey of Souls*, yaitu suatu dokumentasi rinci berdasarkan hipnosis atau regresi kehidupan lampau dengan meninjau memori yang ada di pikiran bawah sadar sekitar 67 individu secara acak yang mana dibuat lebih terperinci dari sini kita banyak melihat beberapa hal baru dan kita boleh percaya atau tidak karena metode ini telah banyak dipakai untuk menyembuhkan seseorang dari trauma atau fobia yang akut yang mungkin diakibatkan oleh trauma masa kecil atau Peristiwa-peristiwa di masa kehidupan sebelumnya, metode ini telah banyak berkembang di negara-negara Barat dan telah banyak dibuktikan. Telah banyak dibuktikan keefektifannya, dan banyak menyembuhkan pasien-pasien yang terkena penyakit kejiwaan. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan di antara beberapa informasi lain. Topik-topik berikut dalam buku yang bagus ini adalah. Tujuan kehidupan kita di bumi, perjalanan spiritual kemana jiwa-jiwa pergi setelah mati, cara berhubungan dengan roh dan menikmati hidup, spirit guide, dan para dewan makhluk bijaksana yang diwawancara setelah setiap kehidupan, belahan jiwa, hubungan antara kelompok-kelompok jiwa dan keluarga, jiwa yang melakukan rekreasi dan perjalanan antar kehidupan. Dan mengapa kita memilih tubuh tertentu dalam dokumentasi regresi ini? Ternyata, banyak hal-hal baru yang diungkapkan dan disimpulkan oleh Dr. Michael Newton berdasarkan penelusurannya terhadap perjalanan roh setelah kematian. Dari dokumentasi ini, ia mencatat hasil tanya jawab dengan pasien menelusuri perjalanan roh setelah kematian sebelum kehidupan yang sekarang. Dr. Newton menyimpulkan beberapa hal dari dokumentasi ini, misalnya karena sebagian jiwa tetap berada di surga selama reinkarnasi, belahan jiwa tidak pernah benar-benar terpisah. Saya ulang, karena sebagian jiwa tetap berada di surga selama reinkarnasi, belahan jiwa tidak pernah benar-benar terpisah. itu yang pertama Yang kedua, roh dapat menggunakan energi yang diarahkan untuk memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang mereka tinggalkan di bumi. Yang ketiga, Beberapa roh memiliki kemampuan untuk mengubah mimpi manusia atau menghasilkan impian baru dalam rangka untuk menyampaikan pesan dan mengurangi kesedihan. 4. Jiwa kehilangan emosi negatif setelah menyeberang. 5. Ada roh khusus yang peduli untuk membawa kembali hantu ke dunia roh. 6. Kemasukan oleh roh jahat tidak akan terjadi. 7. Tidak ada pasien dari dokter Newton yang pernah bertemu dengan Yesus atau Buddha ataupun tokoh spiritual lain saat menyeberang. 8. Kesalahan harus ditebus dalam kehidupan di masa depan. 9. Jiwa bisa terkontaminasi oleh tubuh fisik mereka dan membutuhkan energi restorasi. 10. Pemulihan energi terjadi saat kedatangan roh setelah kematian di bumi. 11. Kemampuan penyembuhan yang dikembangkan di dunia roh dapat digunakan di bumi saat Dua 12. Jiwa dilahirkan di surga dalam kamar bayi dan diasuh oleh spesialis jiwa. 13. Jiwa jarang menghuni tubuh berikutnya dalam garis genetik yang sama atau keluarga dari tubuh kita yang sekarang. 14. Kelompok jiwa umumnya mengalami seperti ruang kelas di sekitarnya. 15. Ada perpustakaan berisi buku-buku untuk setiap roh yang berisi peristiwa kehidupan lampau dan jalan alternatif yang mungkin telah diambil. 16 Selain inti atau warna dasar, roh juga akan memiliki warna lingkaran sekunder mewakili sikap dan keyakinan. 17. Manusia tidak berinkarnasi dalam bentuk-bentuk hewan lain atau berpindah. 18. Hewan pergi ke bagian mereka sendiri di surga. 19 dalam dewan tetua roh merasakan kehadiran kekuatan yang lebih tinggi yang diwakili oleh dewan 20 roh memanfaatkan waktu luang untuk rekreasi 21 roh dapat kembali ke bumi untuk rekreasi 21 jiwa yang lulus dari kelompok-kelompok utama mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok khusus 22 Jiwa tertentu menciptakan benda mati dan bernyawa di planet yang baru muncul. 23 Beberapa jiwa melakukan perjalanan dalam beberapa dimensi. Jadi apa yang ditulis oleh Michael Newton adalah penelusuran dari kehidupan roh manusia yang tersimpan di pikiran bawah sadar setiap manusia yang dibawa dari masa-masa lalu. Kehidupan kita tidak ingat pengalaman ini karena kehendak Tuhan agar tidak menjadi beban di kehidupan berikutnya, tetapi memori ini masih tersimpan di pikiran bawah sadar kita sehingga bakat atau kelebihan. Atau kelemahan kita di masa lalu masih terbawa di kehidupan sekarang, dan banyak pelajaran yang bisa diambil di sini, terutama apabila kita mencoba berpikiran terbuka terhadap hal-hal yang baru buat kita. Di sini banyak diceritakan oleh para pasien tentang alam roh yang penuh cinta kasih dan pengertian yang tidak menghakimi. Ini sangat sesuai dengan sifat Tuhan. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita menciptakan pengalaman kita sendiri dari pemikiran kita, jadi kita harus menjaga pikiran kita dengan baik, karena setiap pemikiran adalah doa, dan setiap rasa takut kita akan menarik apa yang kita takuti menjadi pengalaman kita. Dari pengalaman tersebut, kita bisa melihat bahwa sifat Tuhan sesungguhnya adalah. Kasih atau cinta, God is love, dan Dia adalah satu-satunya yang ada. Jadi, alam semesta ini, seluruh umat manusia sebenarnya adalah satu. Inilah tauhid, Tuhan yang esa, karena memang hanya Dia satu-satunya yang ada, dan kita semua adalah bagian-bagian dari yang satu itu, yang hidup dalam dunia relatif ini, untuk menciptakan pengalaman Tuhan. Jadi, bila kita berbuat hal yang tidak baik pada orang lain, adalah sama dengan kita melakukannya pada diri sendiri, dan pada akhir perjalanan kita akan menemukan bahwa hanya cinta satu-satunya yang ada dan rasa takutlah yang membuat kita menderita di kehidupan ini. Buku ini juga bisa dilihat di Google Book Destiny of Souls, dalam bahasa Inggris secara gratis, meskipun dengan pratinjau terbatas. Buku selanjutnya berjudul Transisi Melampaui Dualitas. Dari Roh Joshua yang disalurkan oleh Pamela Kribe. Dalam zaman ini sebuah transisi sedang terjadi di bumi Kesadaran baru yang muncul akan membawa bentuk cepat atau lambat. Bagaimana tepatnya transisi ini akan terjadi? Apa bentuknya? Adalah belum pasti. Masa depan selalu tidak jelas. Satu-satunya hal yang nyata adalah saat ini. Dari saat sekarang, banyak jalan yang memungkinkan jalan masa depan yang tidak terbatas. Berdasarkan masa lalu, kita bisa meramalkan masa depan tertentu lebih mungkin daripada yang lain. <tuh> Tapi kita tetap memiliki pilihan. Andalah yang memutuskan apakah Anda akan membiarkan masa lalu menentukan masa depan Anda. Prediksi selalu didasarkan pada probabilitas. Probabilitas yang berkaitan dengan masa lalu ini adalah kekuatan Anda sebagai manusia untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu, untuk melangkah pada jalan yang berbeda. Anda diberkahi dengan kehendak bebas. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah, untuk menciptakan diri Anda sendiri. Dalam kekuatan ini, bertumpu keilahian Anda ini adalah kekuatan Anda untuk menciptakan dari ketiadaan. Kekuatan ilahi ini adalah esensi siapa diri Anda. Dalam membicarakan tentang hari dan zaman ini sebagai zaman transisi, jangan pernah melupakan bahwa Anda adalah pengendali atas realitas Anda sendiri. Tidak ada yang namanya takdir rencana atau power kosmik yang mengendalikan jalur jiwa individu atau kekuatan individu Anda untuk menciptakan realitas Anda sendiri. Kehidupan tidak bekerja seperti itu. Setiap jiwa di bumi akan mengalami transisi ini dengan cara yang sesuai dengan kecenderungan batin mereka. Ada banyak realitas, realitas yang Anda pilih akan menjawab kebutuhan dan keinginan batin Anda. Apa? yang membuat saat ini dalam kurung kurang lebih dari tahun 1950 sampai 2070 istimewa apa yang membuat saat ini istimewa yaitu dari tahun 1950 sampai 2070 adalah bahwa ada dua siklus yang berbeda dari kesadaran akan segera berakhir yaitu siklus pribadi dan sebuah siklus planet Penyelesaian siklus ini akan terjadi secara bersamaan, sehingga satu siklus memperkuat siklus yang lain. Untuk kemanusiaan, penyelesaian siklus pribadi mereka di kehidupan bumi sudah dekat. Sebagian besar jiwa-jiwa yang terlibat dalam penyelesaian ini adalah para pembawa cahaya. Kita akan berbicara lebih detail tentang kelompok jiwa ini. Di sini, kami ingin menjelaskan sifat siklus pribadi ini, apa artinya melaluinya, dan apa tujuan semua kehidupan yang cukup rumit di bumi ini. Siklus karma pribadi, kehidupan yang Anda alami di bumi. Adalah bagian dari siklus yang lebih besar, yaitu siklus jiwa Anda. Siklus ini dirancang untuk memungkinkan Anda untuk sepenuhnya mengalami dualitas. Anda telah berada dalam siklus ini dan mengalami bagaimana rasanya menjadi laki-laki dan perempuan, menjadi sehat dan sakit, menjadi kaya atau miskin, menjadi baik dan buruk. Dalam beberapa kehidupan, Anda sangat terlibat dengan dunia materi. Dalam beberapa kehidupan, Anda sangat terlibat dengan dunia materi, menjadi seorang petani, pekerja, atau tukang. Ada yang lebih berorientasi pada kehidupan rohani, di mana Anda membawa ke dalam diri Anda kesadaran yang kuat tentang asal-usul spiritual Anda. Dalam kehidupan tersebut, Anda sering tertarik pada panggilan-panggilan agama. Juga, ada kehidupan di mana Anda menjelajahi domain kekuasaan duniawi, politik, dan lain-lain. Juga, ada banyak kehidupan yang ditujukan untuk ekspresi artistik pribadi. Seringkali, jiwa cenderung agak mengkhususkan diri dalam semua perjalanan kehidupannya. Hal ini dapat dikenali dengan jelas pada orang yang memiliki bakat alami di bidang tertentu, seperti mereka memiliki potensi di sana. Bahkan ketika mereka masih anak-anak, yang hanya perlu dibangunkan pada saat yang tepat dan yang kemudian dengan mudah berkembang dengan sendirinya, jiwa-jiwa <tuh> pembawa cahaya ini sering tertarik pada kehidupan keagamaan dan banyak telah hidup sebagai biarawan, biarawati, pendeta, biksu, paranormal dan lain-lain. Mereka tertarik untuk menjadi perantara antara materi, dunia fisik dan alam rohani. Dan mereka kemudian mengembangkan keahlian di bidang ini. Ketika Anda merasakan panggilan ini, ada dorongan yang kuat untuk terlibat dengan spiritualitas, bahkan jika tidak cocok dengan kehidupan sehari-hari Anda. Anda mungkin sekali menjadi bagian dari keluarga pembawa cahaya ini. Kehidupan di bumi memberi Anda kesempatan untuk sepenuhnya mengalami bagaimana rasanya menjadi manusia. Sekarang, Anda mungkin bertanya, apa istimewanya menjadi manusia? Mengapa saya ingin mengalami hal itu? Pengalaman manusia adalah beragam dan intens. Ketika Anda menjalani kehidupan manusia, Anda untuk sementara tenggelam dalam wilayah sensasi fisik, pikiran, dan perasaan yang sangat besar. Karena dualitas yang melekat dalam wilayah ini ada kontras dan intensitas yang besar dalam pengalaman Anda, jauh lebih besar daripada ketika Anda berada di alam astral. Dalam kurung ini adalah wilayah yang Anda datangi setelah Anda mati, dan di mana Anda tinggal antara kehidupan. Mungkin sulit untuk membayangkan bagi Anda, tetapi banyak entitas di pihak kami ingin sekali berada dalam wilayah Anda. Mereka akan senang menjadi manusia untuk mendapatkan pengalaman manusia. Pengalaman manusia memiliki semacam realitas yang sangat berharga bagi mereka, meskipun mereka dapat menciptakan realitas yang tak terhitung dengan kekuatan imajinasi mereka di alam astral. Tetapi, hal itu kurang memberi kepuasan dibanding mencipta satu realitas nyata di bumi. Di bumi, proses penciptaan sering merupakan perjuangan. Anda biasanya bertemu banyak hambatan untuk membuat impian Anda menjadi kenyataan. Penciptaan mental dalam dunia astral jauh lebih mudah; tidak ada jeda waktu antara memikirkan sesuatu dan penciptaan yang sebenarnya. Selain itu, Anda bisa menciptakan realitas apapun yang Anda inginkan, atau hanya memikirkan saja. Tidak ada batas saat Anda menggambarkan taman yang indah seketika itu. Terwujud untuk melahirkan sebuah ide di bumi, untuk membuatnya menjadi kenyataan di dunia materi, memerlukan suatu usaha besar. Hal itu menuntut niat yang kuat, ketekunan, kejernihan pikiran, dan hati yang percaya. Di bumi, Anda harus berurusan dengan dunia materi yang lamban dan keras kepala. Anda harus berurusan dengan impuls yang bertentangan dalam diri Anda sendiri. Keraguan, putus asa, kurangnya pengetahuan, kehilangan iman, dan lain-lain. Proses penciptaan dapat terhambat atau bahkan gagal karena salah satu dari elemen-elemen ini. Namun, masalah-masalah potensial ini bahkan. Kegagalan adalah alasan yang membuat pengalaman kehidupan duniawi menjadi sangat berharga. Dalam proses ini, tantangan yang Anda temui adalah guru terbesar Anda. Pengalaman di bumi memberi efek yang jauh lebih dalam dan lebih luas daripada usaha penciptaan di dunia astral. Kemudahan ini menjadikan ketidakbermaknaan. Entitas astral yang belum mengalami hidup di bumi mengetahui dan memahami hal ini. Anda sering berkecil hati dan bahkan putus asa oleh ketidakpatuhan sifat realitas Anda, jadi seringkali realitas tidak menjawab keinginan dan harapan Anda. Jadi, sering niat kreatif Anda tampaknya berakhir dalam kesakitan dan kekecewaan. Namun Anda akan menemukan bahwa kunci untuk kedamaian dan kebahagiaan terjadi pada beberapa titik. Anda akan menemukan bahwa kuncinya berada dalam hati Anda sendiri. Dan ketika Anda melakukannya, kebahagiaan yang akan Anda rasakan tidak dapat dibandingkan dengan penciptaan dalam dunia astral. Ini akan menjadi kelahiran mastership Anda, keilahian Anda. Ekstase yang Anda akan alami ketika keilahian Anda terbangun akan memberi Anda kuasa untuk menyembuhkan diri sendiri. Cinta ilahi ini akan membantu Anda sembuh dari sakit yang dalam yang Anda telah derita sepanjang hidup Anda di bumi. Setelah itu, Anda akan dapat membantu menyembuhkan orang lain yang telah mengalami cobaan dan penderitaan yang sama. Anda akan mengenali rasa sakit mereka. Anda akan melihatnya di mata mereka, dan Anda akan dapat membimbing mereka pada jalan keilahian. Tujuan melewati dualitas, harap jangan meremehkan arti hidup Anda di bumi. Anda adalah bagian dari Tuhan yang paling kreatif, maju, dan berani. Anda adalah penjelajah terhadap yang tidak diketahui dan pencipta hal yang baru. Eksplorasi Anda melalui alam dualitas telah melayani suatu tujuan yang jauh melampaui imajinasi Anda. Sulit untuk menjelaskan kepada Anda makna terdalam perjalanan Anda, tetapi kita dapat mengatakan bahwa Anda telah menciptakan tipe baru kesadaran yang tidak ada sebelumnya. Kesadaran ini pertama kali ditampilkan oleh Kristus ketika Ia berjalan di muka bumi. Kesadaran ini yang saya sebut kesadaran Kristus adalah hasil dari alkimia spiritual. Alkimia fisik adalah seni mengubah timah menjadi emas. Alkimia spiritual adalah seni mengubah energi gelap menjadi energi ketiga. Emas spiritual ini hadir dalam energi ilahi. Harap dicatat bahwa kami tidak mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengubah kegelapan menjadi terang atau jahat kebaik. Gelap dan terang, jahat dan baik adalah hal yang alamiah di bumi. Mereka hadir atas dasar kasih satu sama lain. Alkimia rohani sejati memperkenalkan sebuah tipe energi ketiga, yaitu kesadaran yang mencakup polaritas melalui energi cinta dan pengertian. Tujuan sejati perjalanan bukanlah mendapatkan yang terang dan menaklukkan yang gelap, tetapi untuk melampaui dualitas ini dan untuk membuat kesadaran jenis baru yang dapat menjaga kesatuan dari keberadaan terang dan gelap. Kami akan menjelaskan poin yang agak sulit ini melalui metafora. Bayangkan Anda adalah penyelam laut dalam untuk mencari mutiara. Berkali-kali Anda menyelam ke laut untuk menemukan mutiara yang khusus yang telah dibicarakan setiap orang, tetapi tidak ada yang benar-benar pernah melihatnya. Menyelam ke dalam laut adalah kegiatan yang penuh bahaya, karena Anda dapat hilang atau pergi terlalu dalam, dan kemudian terlambat mengambil napas Anda dalam waktunya. Tetapi Anda tetap bertahan, dan Anda menyelam ke laut ini berkali-kali. Yang menjadi tujuan dan inspirasi Anda, apakah Anda gila? Tidak, Anda sedang menjelajahi hal-hal yang baru. Rahasianya adalah dalam proses menemukan mutiara yang Anda ciptakan, itu mutiara adalah emas spiritual kesadaran ilahi. Mutiara itu adalah Anda yang diubah oleh pengalaman dualitas. Apa yang kita miliki di sini adalah paradoks sesungguhnya. Apa yang kita miliki di sini adalah paradoks sesungguhnya, yaitu dalam mengeksplorasi hal baru, Anda sedang menciptakan hal tersebut. Anda telah menjadi mutiara dari ciptaan Tuhan. Tuhan tidak punya cara lain untuk melakukannya. Apa yang Anda sedang berusaha untuk menemukan itu belum ada, melainkan harus diciptakan sendiri oleh Anda. Mengapa Tuhan begitu tertarik untuk membuat sesuatu yang baru? Mari kita coba kondisikan hal ini sebagai cara yang sederhana. Pertama, Tuhan adalah sepenuhnya baik; ada kebaikan di mana-mana dan di sekeliling kita, bahkan karena tidak ada apa-apa lagi yang lain. Hal-hal ini menjadi statis; ciptaannya tidak memiliki sifat hidup ia tidak memiliki kemungkinan pertumbuhan dan ekspansi. Anda bisa mengatakan bahwa itu berhenti. Untuk menciptakan perubahan, untuk menciptakan kesempatan bagi pertumbuhan dan ekspansi. Tuhan telah memperkenalkan suatu unsur dalam ciptaannya yang berbeda dari kebaikan yang meliputi segala sesuatu. Hal ini sangat sulit bagi Tuhan karena bagaimana ia harus menciptakan sesuatu yang bukan dirinya? Bagaimana kebaikan Tuhan menciptakan kejahatan itu tidak bisa jadi. Tuhan harus menciptakan sebuah cara. Cara ini disebut ketidaktahuan. Saya ulang: Tuhan telah memperkenalkan suatu unsur dalam ciptaannya yang berbeda dari kebaikan yang meliputi segala sesuatu. Hal ini sangat sulit bagi Tuhan karena bagaimana Ia harus menciptakan sesuatu yang bukan dirinya. Bagaimana kebaikan Tuhan menciptakan kejahatan? Itu tidak bisa. Jadi, Tuhan harus menciptakan sebuah cara. Cara ini disebut ketidaktahuan. Ketidaktahuan dalam Buddhis disebut kebodohan atau juga ketidaktahuan atau moha bahasa Sanskerta-nya. Ketidaktahuan adalah lawan dari kebaikan. Ia menciptakan ilusi berada di luar kebaikan, menjadi terpisah dari Tuhan. Tidak mengetahui siapa Anda adalah insentif di belakang perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan dalam alam semesta. Ketidaktahuan melahirkan rasa takut, rasa takut melahirkan kebutuhan untuk mengendalikan, kebutuhan untuk mengendalikan, melahirkan perjuangan untuk kekuasaan, dan di sana. Anda menciptakan kondisi bagi kejahatan untuk berkembang. Panggung telah ditetapkan untuk pertempuran antara baik dan buruk. Tuhan membutuhkan dinamika yang berlawanan agar ciptaannya berkembang. Ini mungkin sangat sulit bagi Anda untuk memahami dalam melihat semua penderitaan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketakutan ini tapi Tuhan menempatkan nilai besar pada energi ini karena hal itu memberikan jalan untuk memahami dirinya nyanya besar Tuhan meminta kepada kita bagian dari dirinya sendiri yang paling kreatif, maju dan berani untuk membuka selubung ketidaktahuan ini dalam rangka untuk mengalami dinamika yang berlawanan dengan secara sadar anda sementara akan dibuat lupa tentang sifat sejati Anda. Anda setuju untuk terjun ke dalam ketidaktahuan ini. Tapi fakta ini juga tertutupi oleh selubung kealfaan juga. Jadi sekarang Anda sering mengutuk keberadaan Tuhan pada situasi Anda berada, yaitu penderitaan dan ketidaktahuan. Terlepas dari semua masalah dan penderitaan, Jauh di dalam diri Anda masih ada perasaan kagum dan gairah hidup dalam dualitas untuk mengalami dan menciptakan hal-hal baru. Ini adalah kegembiraan asli Tuhan. Tujuan Tuhan dimulai dengan perjalanannya melalui Anda. Ketika Anda memulai perjalanan Anda, Anda dihadapkan pada iblis dalam kurung ketakutan dan ketidaktahuan. Dengan hanya kenangan samar terhadap kebaikan dalam pikiran Anda, Anda mulai melawan rasa takut dan kebodohan, dan kerinduan untuk kembali ke asal. Bagaimanapun, Anda tidak akan kembali ke asal dalam arti kembali ke keadaan di masa lalu Anda karena penciptaan telah berubah akibat perjalanan Anda. Akhir perjalanan Anda adalah bahwa Anda telah menjadi berada di atas dari kebaikan dan kejahatan, terang dan gelap. Anda di luar dari cacian dan pujian, Anda akan menciptakan energi ketiga, energi ilahi yang mencakup dan melampaui keduanya. Anda akan memiliki perluasan ciptaan Tuhan, Anda akan menjadi ciptaan baru bagi Tuhan. Tuhan akan melampaui dirinya sendiri ketika kesadaran ilahi menyebar di bumi sepenuhnya. Kesadaran ilahi tidak ada sebelum adanya pengalaman manusia. Kesadaran ilahi adalah kesadaran orang yang telah mengalami pengalaman dualitas yang berlapis-lapis. Telah datang untuk berdamai dengan itu dan hadir di sisi lain. Dia akan menjadi penghuni bumi yang baru. Ini akan melepaskan dualitas. Dia akan mengenali dan menyatu dengan keilahiannya sendiri. Ia akan menjadi satu dengan dirinya sendiri, tetapi diri ilahi akan berbeda daripada sebelumnya. Ini akan menjadi kesadaran yang lebih dalam dan lebih kaya daripada yang sebelumnya dilahirkan, atau dapat dikatakan Tuhan akan telah memperkaya dirinya karena telah melalui pengalaman dualitas. Kisah ini disederhanakan seperti yang kita katakan sebagai terdistorsi oleh ilusi waktu dan keterpisahan. Ilusi ini telah melayani suatu tujuan yang berharga, tapi waktunya telah datang untuk melampaui hal tersebut. Silakan mencoba untuk merasakan energi di balik kata-kata, cerita, dan metafora. Energi ini adalah energi masa depan Anda yang berbicara melalui saya, Joshua. Kami menunggu Anda untuk bergabung dengan kami. Siklus kehidupan duniawi Anda berakhir ketika permainan dualitas tidak lagi memiliki cengkraman pada diri Anda. Ini sangat penting dalam permainan dualistik, di mana Anda mengidentifikasi diri Anda dengan posisi tertentu di wilayah polaritas ini. Anda mengidentifikasi diri Anda dengan menjadi miskin atau kaya, terkenal atau rendah hati, laki-laki atau perempuan, pahlawan atau penjahat. Tidak peduli seberapa banyak bagian yang Anda mainkan, selama Anda merasa menyatu dengan aktor di atas panggung, dualitas masih memiliki pegangan yang kuat pada diri Anda. Ini tentu saja tidak salah. Dalam arti itu dimaksudkan untuk menjadi seperti itu. Anda memang dimaksudkan untuk melupakan diri sejati Anda, mengalami semua aspek dualitas. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit kesadaran ke peran tertentu dalam drama kehidupan di bumi. Dan jika Anda bermain dengan baik, anda begitu terjebak dengan peran Anda bahwa Anda benar-benar lupa tentang maksud dan tujuan melalui siklus hidup ini untuk memulainya. Anda menjadi lupa tentang diri Anda bahwa Anda memilih permainan dan drama dualitas ini menjadi satu-satunya realitas yang ada. Pada akhirnya, hal ini membuat Anda sangat kesepian dan penuh ketakutan dan tidak mengherankan karena permainan dualitas ini seperti tercantum dalam bagian sebelumnya didasarkan pada unsur-unsur ketidaktahuan dan ketakutan. Untuk memahami cara kerja dualitas dalam kehidupan sehari-hari, kami ingin menyebutkan beberapa ciri khas dari permainan dualitas. 1. Kehidupan emosional Anda pada dasarnya adalah tidak stabil tidak ada jangkar emosional sekarang karena Anda selalu berada di sisi suasana hati up atau down tertentu. Anda marah atau memaafkan, berpikir sempit atau murah hati, depresi atau antusias, bahagia atau sedih. Emosi Anda selalu berfluktuasi antara dua ekstrim. Anda tampaknya hanya memiliki kontrol terbatas atas fluktuasi ini. Dua, anda sangat terlibat dengan dunia luar. Hal ini sangat penting bagi Anda bagaimana orang lain menilai diri Anda. Penilaian diri Anda tergantung pada apa yang dunia luar cerminkan kembali kepada Anda tentang siapa diri Anda. Masyarakat atau orang-orang dekat yang Anda cintai. Anda mencoba untuk hidup sesuai standar mereka tentang benar dan salah atau melakukan yang terbaik. Tiga, anda memiliki pendapat yang kuat tentang apa yang baik dan apa yang buruk, menghakimi, memberi Anda seolah-olah rasa aman. Hidup ini begitu terorganisasi dengan baik ketika seseorang mengambil jalan berbeda. Pikiran atau orang-orang tersebut menjadi benar dan salah. Hal yang umum untuk semua karakteristik ini adalah bahwa dalam semua yang Anda lakukan atau rasakan, Anda tidak benar-benar ada. Kesadaran Anda berada di luar lapisan dari keberadaan Anda yang didorong oleh rasa takut yang berorientasi pada pola pikir dan perilaku. Mari kita memberi contoh: jika Anda terbiasa untuk bersikap baik dan menyenangkan sepanjang waktu, Anda menampilkan suatu pola perilaku yang tidak berasal dari batin Anda. Anda sesungguhnya menekan sinyal dari bagian dalam diri Anda. Anda mencoba untuk hidup berdasarkan harapan orang lain agar tidak kehilangan cinta, kekaguman, atau kepedulian. Anda bereaksi dari rasa takut, Anda membatasi diri Anda dalam ekspresi, tetapi bagian dari Anda yang tidak diungkapkan akan tetap menjalani kehidupan secara tersembunyi, menciptakan ketidakpuasan dan kelelahan pada keberadaan Anda. Mungkin ada kemarahan dan luka yang hadir di diri Anda, yang tidak ada orang yang menyadarinya, bahkan Anda sendiri. Jalan keluar dari keadaan penyangkalan diri ini adalah untuk melakukan hubungan dengan bagian-bagian yang ditekan dan tersembunyi dalam diri Anda, membuat kontak dengan bagian-bagian yang ditekan dan tersembunyi di dalam diri Anda tidak sulit dalam arti bahwa hal itu tidak memerlukan keahlian atau pengetahuan khusus. Jangan membuat masuk ke dalam sebuah proses yang sulit, bahwa orang lain harus mengajari Anda untuk melakukannya. Anda dapat melakukannya sendiri, dan Anda akan menemukan cara Anda sendiri. Motif dan niat adalah jauh lebih penting daripada keterampilan dan metode. Keren, ini saya ulang: motif dan niat adalah jauh lebih penting daripada keterampilan dan metode. Jika Anda benar-benar berniat untuk mengenal diri Anda sendiri, jika Anda memutuskan untuk masuk ke dalam dan mengubah pikiran dan emosi menakutkan yang menghalangi jalan ke kehidupan yang bahagia dan puas, Anda akan melakukannya melalui metode apapun yang datang. Karena itu, kami ingin menawarkan satu meditasi sederhana yang dapat membantu Anda berhubungan dengan emosi Anda. Luangkan waktu sejenak untuk mengendurkan otot bahu dan leher, duduk lurus ke atas, dan meletakkan telapak kaki di lantai. Ambil napas dalam-dalam, bayangkan diri Anda berjalan di bawah langit biru yang terbuka lebar. Anda mendengar suara-suara alam, dan Anda merasakan angin berhembus melalui rambut Anda. Anda bebas dan bahagia, lebih jauh di ujung jalan, Anda tiba-tiba melihat beberapa anak-anak berlari ke arah Anda. Mereka semakin dekat pada Anda. Bagaimana hati Anda menanggapi pandangan ini? Kemudian, anak-anak itu berada di depan Anda. Berapa banyak mereka? Bagaimana mereka terlihat? Apakah mereka anak laki-laki, perempuan, atau keduanya? Anda menyapa mereka semua. Katakan kepada mereka betapa bahagia Anda melihat mereka. Kemudian, Anda membuat kontak dengan satu anak pada khususnya yang menatap mata Anda. Dia mempunyai pesan untuk Anda. Hal ini tertulis di mata anak tersebut. Dapatkah Anda membacanya? Apa yang ingin diberitahukan kepada Anda? Hal ini membawa pada Anda energi yang Anda butuhkan sekarang. Beri nama energi yang anak ini telah bawa pada Anda dan jangan menilainya. Cukup berterima kasih kepadanya, dan kemudian lepaskan gambaran tersebut. Rasakan bumi di bawah kaki Anda, dan tarik napas panjang selama beberapa saat. Anda baru saja menghubungi bagian tersembunyi dari diri Anda. Anda dapat kembali ke adegan ini kapan saja Anda inginkan dan mungkin berbicara dengan anak-anak lain di sana. Dengan masuk ke dalam dan membuat kontak dengan semua bagian dari diri Anda sendiri yang tersembunyi dan ditekan, Anda menjadi lebih hadir. Kesadaran Anda akan naik di atas pola pikir dan perilaku ketakutan yang Anda telah rasakan sekian lama. Ini adalah Mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri, ini menangani kesedihan, kemarahan, dan sakit hati di dalam, seperti orang tua mengurusi anak-anaknya. Oke, cukup untuk bagian ketiga ini. Buku ini saya akan melanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak, terus belajar mengembangkan diri, dan cukup haus soal-soal spiritual kita yang memiliki pemikiran terbuka akan terus mampu melihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan daripada sifat-sifat dari spiritualitas ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan pembacaan dari saya kalaupun mungkin ada suara yang kurang berkenan dari ruangan ini atau artikulasi saya atau cara membaca saya. Mohon maaf dan Terima kasih. Sampai jumpa lagi, Om Swastiastu. Namun, budaya salam kebajikan, rahayu namaste, shalom, sampurasun, horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.